Halo sahabat Nova. Bukan kali pertama NZ Storia dijodoh-jodohkan dengan sederet pria yang berasal dari dunia hiburan. Sebut saja beberapa seperti Gading Martin hingga Omar Daniel. Belakangan ini, NZ kembali dijodoh-jodohkan dengan seorang laki-laki bernama Maulana Kasetra atau yang akrab disapa Maulan Kasetra. Bagaimana isu ini bisa beredar? Temukan informasi lengkapnya di video ini. Tapi sebelum itu, like dulu video ini, subscribe channel YouTube Nova dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya. Kisahnya bermula saat keduanya sama-sama berlibur ke Amerika Serikat bersama teman selebritas lainnya, seperti Yuki Kato, Vidi Aldiano, dan Feby Rastanti. Kebersamaan mereka pun terekam dari vlog yang dibuat oleh Vidi. Saat video liburan tersebut tayang, tidak sedikit nih warga yang memantau gerak-gerik NZ dan Molan. Bahkan ada yang sengaja menonton hanya untuk melihat momen kedekatan keduanya. Lantas, tahu namanya sedang heboh dibicarakan oleh warganet, presenter sekaligus aktris ini akhirnya buka suara. "Gak ada apa-apa dengan Molan, aku memang dekat sama banyak orang kan?" tutur NZ seperti yang dikutip dari kompas.com. "Jadi kalau habis liburan, tahun lalu juga digosipin sama Omar, digosipin sama Gading, gak ada apa-apa juga kan? Sekarang yang tadi disebut itu juga gak ada apa-apa sih, biasa aja, aku dekat sama semua teman cowok," katanya menambahkan. Adapun Maulan Kasetra merupakan seorang diplomat muda yang diketahui bekerja sebagai second secretary di Kedutaan Besar RI di Washington DC, Amerika Serikat. Lelaki berusia 35 tahun ini sebelumnya pernah menjadi seorang penyiar di stasiun Radio Jakarta dan merupakan salah satu podcaster untuk podcast BKR Brothers. Soal pasangan, NZ mengaku tidak mau ambil pusing. Karir yang tengah melejit serta popularitas yang kian meningkat membuatnya ingin lebih fokus dulu dengan pekerjaan. Nah, terima kasih sudah menonton video ini ya, sahabat Nova. Dapatkan informasi menarik lainnya di berbagai sosial media milik Nova. Subscribe channel YouTube Nova dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kamu selalu update video terbaru dari Nova.